Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, di malam-malam yang mulia, di malam bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan, karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa agung. Di antara peristiwa tersebut adalah bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bahwa ketika orang musyrikin meminta kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizatnya di dalam membelah bulan, maka di bulan Sya'ban inilah terbelah bulan menjadi dua bahagian, yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun walau bagaimanapun, orang musyrik tetap dengan kesyirikannya dan orang yang beriman bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa terus-menerus bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad memulai daripada hadis tentang daripada ancaman bagi orang yang punya ilmu namun dia menyembunyikan ilmunya, tidak mau menyampaikannya, ditanya namun tidak mau menyampaikan. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan, wailun lil alim idza sakata ala ilmihi, celaka, binasa, wail bagi orang yang punya ilmu namun dia diam atas ilmunya. Bukan hanya para ulama yang mendapatkan ancaman tersebut, yang dia diam atas ilmunya, namun di sisi lain Rasul mengatakan wa wailun lil jahil, dan celaka bagi orang yang jahil, idza sakata ala jahlih, apabila dia diam atas kejahilannya. Apabila dia diam atas kejahilannya. Dari karenanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya as-sa'adah kullas sa'adah, keberuntungan yang sebenarnya itu ketika keluarga kita, yang terutama orang yang terdekat di antara kita yaitu anak dan istri kita, ketika mereka mengatakan kepada kita, alimuni, alimuni, ajarkan saya ilmu agama, ajarkan saya ilmu agama, itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa. Itu keberuntungan, itu keberuntungan. Ketika keluarga kita yang mereka pikirkan adalah ilmu agama. Karena ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika disuruh meminta sesuatu tambahan kepada Allah, tidak diperintahkan untuk meminta tambahan harta, tidak disuruh meminta untuk memohon kepada Allah tambahan urusan dunia, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh oleh Allah untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu pengetahuan agama, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa qur rabbi zidni ilma. Nah, dari karenanya kita harus memikirkan dalam setiap hari yang berlalu dari kita, apakah bertambah ilmu pengetahuan agama, apakah bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah setiap hari yang kita lalui hanya begitu saja, wala bertambah ilmu, wala bertambah amal. Nah, dan tidak bertambah kedekatan kita kepada Allah wal'iyadzu billahi subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya diminta ulama untuk menjelaskan ilmunya itu tidak harus ketika orang datang kepadanya seperti guru ajarkan ulni, tidak harus seperti itu. Sehingga Al-Imamul Haddad, permintaan yang ditawarkan itu
ya adalah permintaan yang diutarakan tersebut adalah baik dengan lisan, sesuatu yang jelas, ataupun sesuatu yang hanya diungkapkan dengan keadaan, sehingga dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahwasanya lisan keadaan itu lebih berkesan, lebih jelas daripada lisan ucapan. Bahasa tubuh, bahasa perbuatan itu lebih mengena ketimbang bahasa lisan. Orang yang menganjurkan, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita mengerjakan sholat rawatib, ayo kita hormati ulama dan habaib, namun itu hanya sekedar ucapan, jauh dan berbeda kesannya dengan orang yang hanya di sana bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia bertindak sebelum mengucapkan. Namun dia lebih condong kepada memberikan contoh kepada orang lain dengan perbuatannya sebelum dengan lisannya. Ada orang yang hanya diam, tapi subhanallah, akhlaknya, perilakunya, perbuatannya membuat orang lain terkesan. Sehingga di zaman dahulu, bagaimana ada orang yang subhanallah, ketika berpidato, masya Allah, pidatonya luar biasa, kata-katanya luar biasa, namun tidak satu pun di antara para pendengar yang tersentuh dengan apa yang dia sampaikan. Namun ketika salah seorang syuyukh, ketika seseorang berdiri, kemudian dia di sana belum lagi menyampaikan, baru berdiri, ketika orang memandang wajahnya, semua jemaah menangis ketika memandang wajahnya. Kenapa? Karena wajah tersebut senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sehingga orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya pun mengingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehingga ketika diceritakan ada seseorang yang hanya berdiri beberapa menit, namun subhanallah, jemaah semuanya pada menangis. Dan yang beliau sampaikan ringkas. Beliau mengatakan ada seorang ibu yang menggoreng ikan. Setelah ikannya digoreng, ditaruh untuk disantap dengan keluarga. Ternyata ketika ditinggal sebentar ikan tersebut, datang seekor kucing dan digondol oleh kucing tersebut. Cuma itu, semua jemaah menangis. Orang bingung. Yang tadi ceramah setengah jam 45 menit dengan kata-kata yang sangat luar biasa, tidak satu pun tersentuh. Tapi syekh ini dengan hanya mengucapkan seorang ibu menggoreng ikan, dari dibeli di pasar, dibawa ke rumah, digoreng, setelah digoreng subhanallah, dihidangkan di tempat makan, ditinggal bentar, ternyata datang seekor kucing dan digondol oleh kucing tersebut. Semuanya nangis. Ini yang syekh ini bingung, loh kenapa jadi nangis? Tanya sama yang di samping, kenapa ente orang menangis? Dia bilang itu maknanya luar biasa. Makna dari cerita itu luar biasa. Apa maknanya? Ya kita khawatir dengan hidup kita yang macam kayak begitu. Dari awal kita beriman, 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 tahu-taunya pada akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Itu maknanya seperti itu. Subhanallah. Yang satu maknanya apa? Beda lagi maknanya. Semua orang mentafsirkan dengan pemikirannya masing-masing. Begitu. Syuf. Dari karenanya ilmu bukan sekedar seberapa banyak buku dan kitab yang kau baca, akan tetapi ilmu adalah seberapa berpengaruhnya ilmu tersebut di dalam dirimu sehingga merubah kepribadianmu untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang telah engkau dapatkan, sehingga ilmu yang bermanfaat mewariskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang lisanul hal bukan bukan lisanul magal, bukan ucapan. Itu lebih di sana beliau mengatakan ketika jika seorang alim dalam agamanya Allah pemberi peringatan tentang hari-hari akhirat atau pendakwah ke jalan Allah melihat orang-orang yang bodoh, melihat banyaknya kelalaian dari negeri akhirah, melihat banyaknya orang cinta dengan negeri akhirah, itu pun adalah sebuah permintaan dari lisanul hal, dari keadaannya tersebut untuk
para ulama agar ulama mengingatkan mereka tentang kewajiban seorang hamba terhadap Allah seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu bukan hanya sekedar ketika kita ditanya, namun ketika keadaan memberikan sebuah gambaran kepada kita, ketika keadaan menjadikan bahwasanya sebuah pembelajaran bagi orang yang punya ilmu, bahwasanya keadaan manusia yang mana mereka dalam kelalaiannya, yang mana mereka dalam kecintaannya terhadap dunia, lalai dari akhirat, dan mereka mengabaikan kewajiban, itu adalah juga tugas para ulama untuk menyampaikan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka. Tidak harus datang ke rumah meminta lah, melihat keadaan. Harus peka dengan keadaan. Kita harus mengerti dengan keadaan. Dari karenanya lisanul hal afsah min lisanil magal. Apa yang dianjurkan, ceritakan mereka tentang kewajiban seorang hamba terhadap Allah, perintahkan mereka untuk taat dan melaksanakan perintah serta menjauhi maksiat. Serta tidak mengerjakan daripada larangannya. Karena ketahuilah segala bala yang turun, segala musibah yang menimpa umat, itu dikarenakan adalah akibat dosa yang dilakukan. Tidak harus dosa yang dilakukan di Banjarmasin, turunnya di Banjarmasin. Tidak harus dosa yang dilakukan di tempat kita, turunnya di tempat kita. Tidak. Bisa jadi dosa yang kita lakukan di tempat kita, namun akibatnya dirasakan oleh kaum muslimin di belahan bumi lainnya. Mudah-mudahan kita nih di Banjarmasin, khususnya tadi siang kita digegerkan dengan bencana alam yang sudah mulai di sana ada di tempat kita. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari bala musibah, insyaallah Allah selamatkan kita dan para ulama-ulama kita, semoga mereka senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Laulahumu bainal anam laduk dikat ardun wajibalun lirtikabil khati'ati. Jikalau tidak ada keberadaan ulama, jikalau tidak ada keberadaan para aulia wassalihin, maka bumi ini sudah digoncang oleh Allah. Gunung akan meletus. Kenapa? Karena banyaknya dosa pembangkangan seorang hamba terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan keberadaan mereka, mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua itu tidak mengakibatkan turunnya bala dan musibah. Seperti itu. Mudah-mudahan jangan kita jadi orang yang menjadi penyebab bala diturunkan oleh Allah, tapi jadilah kita sekelompok manusia yang perkumpulan kita itu mendatangkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat bala musibah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya jangan sampai yang punya ilmu, jangan sampai meninggalkan tanggung jawab, jangan sampai meninggalkan tanggung jawab. Kita bersyukur punya ilmu, masya Allah, yang mana ilmu itu merupakan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca setelahnya. Ayo cepat, bismillah waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan yang berbalik menjadi buruk dan kemurusotan, dan kita memohon kepadanya keselamatan dan segala mara bahaya dan dari segala mara bahaya dan gangguan bagi kita, orang-orang yang kita cintai dan kaum muslimin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Naam, bagi orang yang bertakwa tidak ada kesudahannya melainkan kesudahan yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu hanya milik orang yang bertakwa. Hanya milik orang yang bertakwa. Yakin, setiap orang yang bertakwa bakal mendapatkan kesudahan yang baik. Bakal mendapatkan kesudahan yang mulia, bakal mendapatkan kesudahan yang istimewa. Dan wala udwan illa 'ala adh-dhalimin. Tidak ada permusuhan.
melainkan orang-orang yang zalim. Yang kita musuhi apa? Kezalimannya. Yang kita musuhi apa? Kecurangannya. Ya zalim, wahai orang yang berbuat zalim, wahai orang yang berbuat curang, jangan engkau kira Allah tidur, Allah lalai, tidak mengetahui dengan kezalimanmu. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah masih menunda waktu di dalam menurunkan siksa, azab bagi orang yang zalim. Namun apabila sudah turun itu azab, maka yang paling pertama menimpa adalah kepada mereka. Hati-hati. Jangan curang. Jangan zalim. Jangan zalim. Yang ditugaskan apapun itu tugasnya. Jangan zalim, jangan mau. Jangan mau kita itu ditukar dengan uang. Yang jadi apa aja? Jangan mau. Uang 2 hari 3 hari selesai. Tapi integritas kita bagaimana? Jangan. Istiqamahnya kita. Begitu. Baik, baca lagi. Kemudian orang-orang yang berada dalam kebenaran dan agama dari kalangan ulama yang berilmu, pemberi nasihat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta untuk orang-orang Islam, tidak boleh berdiam diri ketika melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri akan keadaan orang-orang awam yang berpaling dari ilmu dan petunjuk, melanggar perintah ilahi, tidak menjalankan kewajiban agama, melakukan perbuatan yang diharamkan syariat, lebih suka berada dalam kebodohan daripada pengetahuan, memilih kesesatan sebagai ganti petunjuk, kebatilan sebagai ganti kebenaran. Di samping itu, mereka menurunkan syahwat, berusaha mengejar keuntungan yang fana, lebih mengutamakan dunia dari akhirat, dan rela mendapatkan sesuatu yang akan hilang dan musnah sebagai ganti dari sesuatu yang kekal dan abadi. Ini perlu, ini harus kita sadari. Kata Imam Haddad, dari kalangan ulama yang punya ilmu, yang memberi nasihat karena Allah dan Rasulnya, pemberi nasihat karena Allah dan Rasulnya. Ini yang harus, pemberi nasihat banyak, ulama banyak, tapi ulama yang memberi nasihat karena Allah dan Rasulnya itu yang sedikit. Yang karena Allah dan Rasulnya, serta kepada seluruh orang Islam, tidak boleh diam ketika melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan keadaan orang-orang awam yang berpaling dari ilmu dan petunjuk dari Rasulullah. Jangan diam, ajak mereka, namun mengajaknya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Semuanya dengan cara yang baik. Yang kita lihat mereka berpaling dari ilmu dan petunjuk, kita tegur. Melanggar perintah ilahi, jangan kita diam diri. Melanggar perintah Allah, jangan kita diam. Atau mereka tidak menjalankan daripada kewajiban agama, melakukan perbuatan yang diharamkan syariat, lebih suka berada dalam kebodohan daripada pengetahuan, memilih kesesatan sebagai ganti sebuah petunjuk, sebagai ganti kebenaran. Di samping itu, mereka menurutkan syahwatnya. Orang yang memperturutkan syahwatnya tidak akan pernah bisa menerima kebenaran dari siapapun itu datang. Begitu. Berusaha mengejar keuntungan yang fana, berusaha mengejar keuntungan yang fana, semuanya fana, keuntungan dunia adalah fana. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah, katakan apa yang ada di sisi Allah lebih baik pahala surga dan keridhaan, lebih baik daripada hal yang melalaikan dan bisnis kalian. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Begitu. Berusaha mengejar keuntungan yang fana, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, rela mendapatkan sesuatu yang akan hilang dan musnah sebagai ganti dari sesuatu yang kekal dan abadi. Jangan, harusnya kita berkorban, harusnya kita berkorban dunia untuk akhirat. Jangan mengorbankan akhirat untuk dunia, itu keliru. Kita korbankan dunia untuk akhirat. Jangan kita mengorbankan akhirat untuk dunia. Kenapa? Karena akhirat kekal abadi, dunia sifatnya fana dan sementara.
apa yang abadi itu lebih baik daripada sesuatu yang sementara. Sampai ulama mengatakan, seandainya akhirat adalah pecahan kerikil bebatuan namun kekal, seandainya akhirat itu adalah bagaikan pecahan bata kerikil yang mana di sana pecahan tersebut tidak ada nilainya namun kekal, sedangkan dunia emas namun itu adalah sirna dan fana, maka orang yang berakal lebih memilih yang abadi daripada yang sementara. Bagaimana kalau faktanya sebaliknya, dunia ini bagaikan pecahan bebatuan, pecahan bata, dan akhirat adalah emas. Namun ya, walaupun pecahan, namun ya disapuh dengan sapu kuning lalu terlihat seperti emas, sehingga banyak orang yang mengejarnya rela menjual agamanya demi dunia. Ketika engkau menjual agamamu demi duniamu, ketika engkau menjual akhiratmu demi duniamu, maka engkau akan mendapatkan sebuah kebinasaan yang akan menimpa engkau, baik itu di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirah. Naam. Baca setelahnya. Ayo bismillah, cepat. Mereka harus memberikan nasihat, mengupayakan penegakan perintah Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka, mengajak mereka kepada petunjuk dan kebaikan, dan mencegah mereka dari kejelekan dan kemungkaran. Mereka harus menggunakan kekuatan dan kemampuan serta berusaha dengan sesungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan ini, karena usaha itu wajib bagi mereka. Bahkan para nabi dan rasul diutus untuk apa? Nabi dan rasul diutus untuk menjelaskan kepada umatnya tentang kewajiban seorang hamba kepada Allah. Kewajiban nabi dan rasul diutus kepada mereka, tugasnya apa? Bukan cari jabatan, bukan cari keuntungan dunia, tapi tugas mereka diutus menjadi nabi dan rasul untuk menjelaskan bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah, menjelaskan kepada mereka mana yang wajib, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, memperingatkan mereka jangan sampai mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, memperingatkan mereka jangan memperturutkan syahwat, dan menjelaskan kepada mereka tentang hinanya dunia dan mulianya akhirat. Itu, tidak ada yang lain. Maka dari karenanya itulah tugas para ulama, yang mana mereka pewaris para anbiya wal mursalin. Semoga ulama kita panjang umur, sehat afiat. Terus, tidak ada alasan uzur bagi mereka dalam hal ini. Tidak ada jalan bagi mereka untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan agama kepada mereka, menjaga mereka dengan agamanya, dan mewariskan kepada mereka Alkitab dan Sunnah Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya, innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrithu al-ilma. Warrathu al-ilma. Artinya, ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Yang lain disebut dalam hadis yang lain disebutkan, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Artinya, ulama dalam umatku seperti layaknya nabi-nabi bani Israil. Baik, baca setelahnya. Di zaman bani Israil diutus Di zaman Bani Israel diutus Nabi demi Nabi begitu. Intonasi nada itu bisa merubah dari suatu makna. Makanya harus belajar intonasi nadanya. Membaca kalau nyakar ada intonasi nadanya, bahkan ceramah kalau intonasi nadanya di sana datar seberat orang, harus ada intonasi nada itu bisa merubah makna. Taib. Untuk mempulang. Di zaman Bani Israel diutus Nabi demi Nabi untuk memperbaharui syariat Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka untuk menegakkan syariat itu, mendorong mereka untuk mengamalkannya,
menakut-nakuti mereka agar tidak melalaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Sebenarnya semua itu rahmat. Terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, semuanya rahmat. Isra wal Mi'raj linuriyahu min ayatina, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang berbagai macam contoh-contoh azab dan siksaan, itu rahmat untuk umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada kita. Hah? Yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana itu rahmat? Naam, agar kita jangan sampai termasuk dalam golongan orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad di malam Isra wal Mi'raj tersebut. Ada orang yang gosip, menebar kebencian, kemudian lagi mengatakan dengan perkataan yang mengakibatkan orang lain bermusuhan, menyebar berita hoax dan kezaliman, kemudian lagi amanah yang mana yang belum, amanah yang dulu masih belum mampu untuk apa namanya memikul, minta lagi agar diberikan amanah. Itu kan sebuah pembelajaran. Orang yang dipukul kepalanya sampai pecah, kembali lagi dipukul lagi, siapa mereka? Orang yang tidak mau sholat. Itu adalah bentuk rahmat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad agar jangan sampai kita termasuk golongan orang yang semacam itu. Mumpung kita masih di dunia, berada di tempat yang masih kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana jalan yang membawa kepada keselamatan, mana jalan yang membawa kita ke jurang lembah kebinasaan. Masih bisa memilih, namun akan datang suatu masa nantinya kita tidak bisa lagi memilih. Yang ada pada saat itu penyesalan untuk kembali ke dunia agar kita bisa memilih jalan yang membawa kita kepada keselamatan. Namun semua itu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Agita. Semua itu berdasarkan wahyu dan diturunkan kepada mereka sebagaimana diketahui dalam berbagai hadis dan cerita, hingga mengutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dengan membawa syariat yang menghapus syariat Nabi Musa alaihissalam. Namun kemudian Nabi Ismail, tidak ada Nabi Israel. Makanya hati-hati titiknya, Bani sama Nabi, titiknya beda. Hingga mengutus Nabi Isa. Mana? Namun kemudian Bani Israel mengingkari dan mendustakannya serta membuat berita dusta tentang ibu Nabi Isa alaihissalam. Setelah kenabian Nabi Isa alaihissalam, terjadilah masa fatrah hingga kemudian mengutus hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin anak cucu Adam, dengan membawa Al-Qur'an dan syariat yang sempurna sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya. Pada saat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengingkari dan mendustakannya, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ada masa fatrah, adalah masa yang mana tidak ada syariat di dalamnya antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad. Ada namanya masa fatrah. Tidak diutus nabi wala rasul di zaman itu. Maka orang yang hidup di masa fatrah tersebut, mereka tidak disiksa dengan apa yang mereka jalani. Itu namanya masa fatrah. Itu namanya masa fatrah. Maka setiap orang yang hidup setelah diangkatnya Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak wafat, diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi kita Muhammad, itu masa fatrah. Tidak ada siksaan di dalamnya, apapun yang dilakukan oleh orang di zaman tersebut. Kenapa Nabi Isa tidak wafat? Nabi Isa bakal muncul lagi nanti di akhir zaman untuk membunuh, untuk melawan dan membunuh Dajjal. Nah, adapun konco-konco Dajjal, udah menteri-menterinya udah Dajjal. Bagaimana nanti Nabi Isa? Dan Nabi Isa pun bukan membawa syariat lagi, beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hada Dajjal nantinya yang membunuh adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu ayam Dajjal luar biasa, kezaliman di mana-mana, tidak ada lagi. Cuma dua tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Pertama Mekah, kedua Madinah.
tidak dimasuki wilayah kita. Allah dari karenanya setiap kali tasyahud kita minta wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal, minta kita agar dipeliharakan dari fitnah dajjal. Ada tadi disebutkan sebelumnya ada kelewatan ini yang harus mungkin juga kita sadari. Ulun bacakan begamat mungkin diulang halaman 13. Adapun ulama yang meninggalkan tanggung jawab, satu, yaitu mereka yang lalai dari mereka yang lalai dan mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan, campur aduk, maka keadaan di atas tidak terpikir oleh mereka. Mungkin keadaan itu tidak terpikir, bahkan mungkin tidak pernah terlintas dalam hati mereka, sebab mereka telah mengikuti orang-orang yang bodoh dalam perbuatan sia-sia. Nah, di sini orang yang punya ilmu harus beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Stylenya, tutur katanya, postingannya, sikapnya, tutur katanya harus beda. Masa iya sama dengan orang yang tidak punya ilmu? Allah mengatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Apa hukumnya minum berdiri tangan kiri? Melanggar sunnah. Taib. Memang hukumnya di sana mukhalafatus sunnah, tapi bagi engkau wahai para pencinta ilmu, orang yang cinta ulama, cinta orang soleh, apakah layak makan dalam keadaan berdiri pakai tangan kiri? Apakah layak? Tidak layak. Inilah yang disebut mur'ah, harus dijaga. Kalau sudah di oh sama dengan, tidak sama. Hah? Tidak sama. Sama pakai Instagram, sama pakai media sosial, tapi tujuan yang beda. Sama makan, iya sama makan, satu meja sama makan, tapi apakah nilainya sama? Beda. Yang punya ilmu makannya pakai niat, tidak sama. Nah, ketika kita mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan, ya itu jadinya tidak pernah terpikir, bahkan tidak terlintas, sebab mereka itu mengikuti orang-orang yang bodoh dalam perbuatan yang sia-sia, ketidakpedulian serta dalam perbuatan dan ucapan yang buruk. Oh beda, maaf maaf. Nah, sekarang yang berpenampilan, yang berpenampilan ini gamis identiknya yang memakai siapa? Orang yang ahli din, orang yang punya agama, orang yang punya ilmu. Maka jaga ketika engkau berpakaian, jagalah sikapmu dari pakaianmu, jaga di sana pakaianmu dari sikap-sikap yang engkau lakukan. Pakai kopiah masya Allah, pakai gamis. Nah, jaga kehormatan pakaianmu, itu dijaga. Jangan sampai engkau berperilaku sikap-sikap yang tidak layak, tidak sesuai dengan pakaianmu. Hendak mencontohkan? Gak usah dicontohkan, dah paham aja dah. Kan seperti itu. Ini pian pakai kupiah, kemudian pakai gamis, pakai selendang lagi, siwak di kantong. Oh, masya Allah. Tapi maaf maaf, hah? Maaf maaf. Kita berada di tempat yang kebanyakan, atau kita memperagakan sebuah sikap yang itu identiknya adalah orang-orang yang lalai. Apakah kita sudah menjaga kemuliaan pakaian kita tersebut? Nih. Nah, kemudian meskipun mereka berpenampilan orang yang berilmu, masya Allah penampilannya luar biasa, kacamata sesengot dipanjangi, jenggot dipanjangi, kemudian lagi pakai sorban, kemudian pakai selendang, pakai gamis, masya Allah, pulpen di sini macet lagi pulpennya, masya Allah. Ah, ada siwak. Tapi kelakuannya, sesuaikan sikapmu dengan pakaianmu. Perempuan yang pakai jilbab,
Ada di kalangan perempuan kadang-kadang, wah, makanya kalau masih nakal gak usah pakai jilbab. Itu adalah pernyataan yang sangat-sangat salah. Berjilbab nutup aurat adalah kewajibanmu. Kemudian berperilaku baik, berperilaku sopan, mempunyai rasa malu juga kewajibanmu. Ketika engkau mengatakan, makanya kalau masih belum bisa istiqomah jangan pakai jilbab, jangan munafik dah. Lah, itu salah. Engkau pakai jilbab meskipun engkau masih belum istiqomah dalam kebaikan, setidaknya engkau telah melaksanakan satu kewajiban. Ini kadang-kadang ya Allah, statement-statement yang semacam itu. Jangan. Maka dari karenanya orang kalau sudah berpakaian seperti ini, maka pakaiannya akan mendorongnya untuk melakukan hal kebaikan. Coba pian ke mall pakai gamis, pakai kopiah, wah sopan kita. Masuk di tempat-tempat pakai, ke bioskop pakai gamis, ini kayak bagisahnya. Ke bioskop pakai gamis. Oh bisa jadi pakai gamis, kenapa? Yang diputar adalah film Ar-Risalah atau film Umar bin Khattab. Oh bagus, bagus. Tapi sesuaikan sikapmu, sesuaikan dengan pakaianmu. Jangan kau campur adukkan. Nah, coba lihat. Meskipun mereka yang berpenampilan orang berilmu, tetapi mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang bodoh itu. Kenapa? Karena dicampur adukkan kebaikan dan keburukan. Bahkan mereka di sana, apa namanya, melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Meskipun lisan dan penampilan mereka seperti orang alim, tetapi mereka bukanlah para imam yang memberikan petunjuk atau pendakwah ke jalan kebaikan atau pemberi petunjuk ke jalan Allah, penguasa yang agung. Bahkan, terkadang mereka menjadi penyebab keberanian. Nah ini, coba. Bebuhan anak muda, coba diulang lagi ini. Bahkan terkadang mereka, siapa itu mereka? Yang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan. Mereka yang tidak menghormati terhadap apa yang tadi disampaikan, yaitu berpenampilan seperti penampilan ulama, namun tidak menjaga sikapnya. Nah, itu menjadi apa? Terkadang mereka menjadi penyebab keberanian dan kelancangan di kalangan kaum awam, dan menjadi penyebab terjerumusnya mereka pada ucapan dan perbuatan yang tidak baik, sehingga dapat membuat murka Allah dan Rasulnya. Biar pakaian. Sehingga pakaian tersebut tidak ada lagi di sana murahnya. Gara-gara. Makanya jaga. Hah? Jaga nih pakaian, menyebabkan murka Allah jadinya, sehingga orang lain meremehkan agama. Alah pakai gamis paling sama dengan si fulan, alah pakai kopiah paling sama dengan si fulan. Padahal ini adalah atribut orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semuanya tidak dilihat dari situ, tapi dengan dari segi ketakwaan. Namun kita katakan, hormati ilmu yang ada di dalam dirimu. Bahkan disebutkan pendakwah itu dianjurkan untuk memperindah stylenya. Jangan sembarangan. Diperindah. Jangan, masya Allah, zuhud itu tidak dilihat dari pakaian. Pakaian sidin kumal benar, zuhud benar sidin. Lah, zuhud itu urusan hati. Zuhud itu urusan hati, tidak cinta dunia urusan hati, bukan urusan pakaian. Orang yang berpenampilan baik, orang yang berpenampilan indah, orang yang berpenampilan bagus, bukan berarti dia di sana menyombongkan diri. Dia menghormati ilmu yang ada di dalam dirinya agar jangan sampai dihinakan orang lain. Begitu. Tapi ya, walau bagaimanapun Pak, Bu, bagaimanapun penjelasan kita, kalau orang yang memang kada ketuju lawan kita, ada-ada aja salah kita dicari. Pasti. Itu di mana aja? Di mana aja? Pasti ada-ada aja kesalahan kita yang dicari. Begitu. Bahkan terkadang mereka menjadi penyebab keberanian dan kelancangan di kalangan kaum awam, dan menjadi penyebab terjerumusnya mereka pada ucapan dan perbuatan yang tidak baik, sehingga dapat membuat murka Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Ini ucapan bisa jadi turunnya murka Allah. Murka Allah turunnya bala, musibah dan lain sebagainya. Demikianlah keadaan kaum awam ketika melihat orang yang digolongkan ke dalam ahli ilmu dan agama, tetapi mengecilkan dan meremehkan urusan penegakan perintah dan kewajiban
kewajiban Allah tidak bersegera dalam melakukan ketaatan. Itulah keadaan mereka. Nah, keadaan kaum awam ketika melihat orang yang digolongkan ke dalam ahli ilmu, ke dalam ahli agama, tapi mengecilkan serta meremehkan urusan penegakan perintahan, penegakan perintah dan kewajiban Allah tidak bersegera dalam melakukan ketaatan. Maka boleh jadi semua itu akan menyebabkan mereka menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan urusan agama. Bahkan mungkin akan menyebabkan mereka berani melakukan perbuatan-perbuatan yang membinasakan dan dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar itu mengakibatkan daripada kebinasaan. Maka para ulama yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini menjadi pengajak kepada kejahatan dan pemimpin kesesatan. Pemimpin juga, tapi pemimpinnya pemimpin kesesatan, baik mereka menyadarinya ataupun tidak. Dari karenanya perilaku harus dijaga. Nah, perilaku orang yang punya ilmu beda. Bismillah, baca setelahnya sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kenabian dan kerasulan, Allah Nabi Muhammad penutup nabi dan rasul. Jangan ada lagi percaya dengan nabi-nabi yang milenial. Ada nabi milenial. Ada nabi milenial. Anehnya tuh anehnya. Ya Allah. Kita ini dijual apa aja laku. Subhanallah. Nabi itu Nabi Muhammad nabi penutup. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Sebesar apapun badannya, sebesar apapun imamahnya, sorbannya, jangan percaya. Itu nabi, nabi penutup adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi la nabiyya ba'dah. Dapat wahyu di bawah jembatan Teluk Tiram. Ini kayak apa kisahnya? Kada paham ulun wahyu ini pian, ajaran-ajaran macam-macam. Ada yang memadahkan 3-in-1, ada yang memadahkan Allah itu cuma nama, wujudnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa Allah diwujudkan? Bukankah Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis laisa kamitslihi syai'un. Hati-hati anak-anak kuliah, hati-hati. Agama bukan diambil dengan pemikiran. Cari Al-Qur'an dan hadisnya. Kitab yang dibaca harus kitab mu'tabar. Makanya berkitab. Ini banyak netizen-netizen yang mengomentari majelis malam ini. Loh kenapa bilangnya? Maka itu kitabnya Da'watut Tammah, Tadhkiratul Ammah, itu bahasa Arab, kenapa jadi bahasa Melayu? Aduh, pampletnya ubah aja dah malam Rabu kena. Ah, yang bahasa Melayu, kenapa jadi bahasa Melayu? Ya pertama supaya ulun kada uyuh. Uyuh juga membaca lapah juga. Jadi bukannya aja nang dan nang lain mendengar. Mendengar, makanya intonasi nada itu harus lambat membaca supaya orang oh paham. Jadi ulun menjelaskan aja lagi. Nah gitu supaya sikap tuntung. Tuntung habis ganti pulang kitab. Tuntung habis ganti pulang. Sampai panitianya matian berata. Nah, ganti terus. Tapi mudahan panitianya panjang umur. Nah, dihujat, dihujat. Udah diam. Jadi pemimpin tuh harus siap dihujat. Terus. Jadi penutup nabi tadi Nabi Muhammad. Jangan ada percaya lagi dengan nabi-nabi yang lain. Tahun berapa tuh ada nabi? Ada kalau nabi? Tahun berapa? 2018. Nabi siapa namanya? Hah? Siapa? Ada yang ingat siapa? Hah? Pokoknya tuh jadi nabi. Ada paham juga loh. Wahyu dari mana dapat nabi? Ayo baca. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Al-Ahzab ayat 40. Setelah itu maka ditutuplah pintu kenabian dan kerasulan dan dijadikan kesempurnaan kerasulan beliau sebagai penutupnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai permulaan dan pembukaan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pula sebagai akhir dan penutup. Nah, permulaan pembukaan adalah Nabi Muhammad. Nah, pembukaan dan permulaan, wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma tagada. Semuanya adalah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu, dan ditutup
dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah. Walaupun ya yang namanya ngaku itu macam-macam, dari zaman dahulu sudah ada. Musailamah Al-Kadzdzab. Gelarnya aja Al-Kadzdzab. Sampai mengirim surat dengan Nabi Muhammad, ya sudah kita bagi dua. Bumi ini separuh gesan ikam, separuh gesan aku. Kayak bubuhan maklar tanah aja lagi kayak itu. Separuh-separuh. Itu Musailamatul Kadzdzab, aneh. Aneh. Masih banyak, dan itu ada pengikutnya. Makanya orang yang dalam kebenaran juga ada pengikutnya. Begitu juga yang dalam kesesatan pun pasti ada pengikutnya. Pokoknya jual apa aja laku. Hah? Ayuh, bismillah. Setelah beliau tidak ada lagi Nabi dan Rasul, lalu berkah anugerah, kemurahan yang melimpah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari kalangan para ulama umat beliau yang merupakan pewaris, pengganti dan setelah beliau wafat tidak ada lagi. Namun setelah beliau wafat tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Namun rahmat karunia dari Allah itu diberikan oleh Allah melalui para ulama. Kata Imam Haddad, yang mana mereka adalah merupakan para pewaris. Dan pewaris jangan mewaris yang nyamannya aja. Sakitnya waris juga. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah, ingin dibunuh. Kan seperti itu Nabi Muhammad. Begitu. Ayo. Pengganti dan pengemban syariat beliau, orang-orang yang seperti nabi-nabi Bani Israel dan beberapa sisi atau dari sebagian besarnya. Walaupun kenabian tidak akan mereka dapatkan dan tidak ada yang mengharapkannya setelah Rasulullah SAW dan jalan menuju kepadanya telah tertutup. Begitu juga upaya dan usaha tidak mungkin mengantarkan padanya, serta tidak ada waktu yang memungkinkan untuk meraihnya. Semua itu sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan dengannya telah ditutup kenabian dan kerasulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. InsyaAllah malam Rabu depan, malam terakhir pengajian, kemudian istirahat sebentar karena menjelang nisfu. Kemudian kita bertemu lagi di bulan Ramadan insyaAllah. Bulan Ramadan ada pengajian di sini. Pengajian, tapi lah malam, habis maghrib. Subuh Rabu insyaAllah kita di sini. Yang lain masih belum terjadwal lagi, masih belum mengkonfirmasi juga. Karena malam Ahad ini masih belum nisfu, malam Ahad depannya nisfu. Jadi malam Rabu depan kita terakhir. Kemudian setelah itu ketemu di bulan Ramadan. Kita baca ini aja dah Ramadan, bukan nikam adalah bulan Ramadan lah. Puasa lah. Oh ya dah puasa. Udah baca ini aja dah kita bulan Ramadan sama aja. Karena ulun kaitkan dengan puasa. Ya itu nanti kaitkan. Berkahnya bawa ini aja. Ah, insyaAllah. Subuh Rabu. Subuh Rabu lah. Subuh Rabu. Kita lihat tidak keadaan, karena subuh ni setumat bana waktunya. Kadang kalau dilawas-lawasakan, apalagi di sini matahari langsung menceleng gitu. Nah, kawan juara Ramadan nih ya, mengambil berkah aja lah, ada pengajian kan, pahalanya lipat ganda. Mudahan panjang umur beratan insyaallah. Nah, dan ulun beritahukan dari sini, insyaallah besok malam pengajian ulun liburkan. Besok malam pengajian ulun liburkan. Padahi habari kekawanan dan nang tuha-tuha nang kada bisi media sosial, padahi. Besok malam majelis diliburkan di masjid tempat sidin di Nurul Ibadah Gatot Subroto Mahat Kasat. Padahi kawanan liburkan. Hah? Mudah-mudahan selamatan jai sok beratan. Subuh ni sembahyangan jangan nang. Nah. Subuh. Atuh. Sok hari lah Rabu, mudahan bagus aja beratan, mudahan kabul hajat aja beratan. Nah, malam ini guring bebacaan, minta ampun sama Allah, sama-sama astagfirullahil mu'minin wal mu'minat. Mudah-mudahan kita nih jangan sampai ada bencana-bencana alam lah insyaallah. Mudah-mudahan terselamatkan seberataan. Mudah-mudahan perkumpulan kecil seperti ini menjadi penyebab bala dihindarkan, rahmat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ta'ampun, ta'maaf, ta'halal, minta riba. Hadratin Nabi Al-Fatiha.